Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengingatkan agar semua elit politik di tanah air tetap menjaga keutuhan bangsa di tengah persaingan dalam merebut hati rakyat dalam pemilu 2024. SBY tidak ingin persaingan politik para elit menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai tahun 2023 ini merupakan tahun penting. SBY menilai akan ada kompetisi atau persaingan yang cukup panas, namun SBY menginginkan perhelatan pemilu tahun 2024 tidak memecah belah persatuan bangsa. SBY menjelaskan tahun 2023 merupakan tahun penting para politikus dan tokoh-tokoh menjelang pemilu tahun 2024. SBY mengingatkan agar semua elit politik di tanah air tetap menjaga keutuhan bangsa di tengah persaingan merebut hati rakyat dalam pemilu 2024 mendatang. SBY tak ingin persaingan politik para elit menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Jangan hanya karena pemilu, jangan hanya karena politik, kita bisa menjadi divided nation. Tegah para pemimpin, para tokoh, para politisi harus bisa mencegah kompetisi, yes, tapi perpecahan, no. SBY juga menilai ekonomi Indonesia belum begitu baik. Sambil berjalannya agenda politik pemilu 2024, pemimpin negara jangan pernah melupakan pengelolaan ekonomi negara, terutama untuk masyarakat kalangan bawah. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat.